Halo guys, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya di channelnya Triflower. Hari ini saya akan melakukan proses pemindah tanaman janda bolong. Jadi tanaman janda bolong ini saat ini sedang berada posisi polybag karena dia sudah mulai tumbuh dengan baik. Kita akan pindahkan ke media pot agar terlihat lebih indah. Seperti ini guys, potnya guys. Ini untuk ukuran yang kecil dan ini pot yang besar. Ukuran pot 25 yang kita siapkan. Warnanya kita siapkan warnanya hitam guys. Dan media tanamnya saya terdiri dari dua. Ini adalah sekam yang sudah kita siapkan. Dan juga ini adalah media tanam yang sudah jadi. Jadi saya akan mix antara sekam dan juga media tanam ini. Pertama kita siapkan dulu ini. Ini kita siapkan media tanamnya. Jadi kita tuang media tanam ke sini. Kita siapkan. Lalu sekamnya kita masukkan ke dalam tempat yang sudah kita siapkan sebelumnya guys. Kita aduk-aduk, kita campur hanya tercampur dengan merata. Pertama kita siapkan dulu untuk yang kecil-kecil. Nah untuk yang pot kecil ini kita isi campuran media tanam ini tidak terlalu penuh. Kita siapkan setengah terlebih dahulu seperti ini guys, setengah. Nah, kita seperti ini, lalu kita siapkan, kita buka yang sudah tumbuh dengan baik janda bolong ini. Kita buka, ada cacing guys. Nah, ada cacing guys, cacing. Oke, guys, seperti ini kita siapkan. Lalu kita tambahkan lagi isinya potnya. Jadi sampai penuh, sampai dia tumbuh lagi. Seperti ini kita isi dia sampai penuh. Janda bolong ini tergolong tanaman yang mudah untuk kita budidayakan, sangat mudah sekali. Kita hanya membutuhkan apa namanya batang yang bisa punya ukuran 1 meter, kita bisa bagi menjadi beberapa bagian kita tanam dengan stek. Ini hasil stekan semua guys, dan berbunga. Guys, sudah dua yang sudah kita inginkan. Sekarang kita lanjut lagi. Banyak guys. Nah, sekarang saya pilih untuk yang besar media tanam. Pot yang ukuran besar ini kita siapkan. Saya ini sudah punya yang besar. Kita lubangin dulu jika potnya tidak ada lubangnya. Ini tidak ada lubangnya potnya ini. Ini tidak hanya memastikan. Potnya itu sudah menutup lubang. Ya, ya.
air yang ada di dalam pot bisa keluar dengan baik. Dan mungkin yang di dalamnya karena takut busuk perakarannya, guys. Burung pot 25 ini saya akan tidak tanam. Nah, sebetulnya ini sudah cukup besar. Karena menurut saya medianya terlalu kecil, saya pindahkan ke pot yang lebih besar, guys. Agar perakarannya bisa tumbuh dengan baik dan tumbuh. Wah, banyak cacingnya, guys, ternyata. Biarkan saja. Guys, juga cacing. Oh, ada lagi cacing, guys, lihat. Sangat subur sekali tanah. Biarkan dia di sini. Ini sudah besar. Kita padatkan, guys. Nggak lewat, guys. Ya, seperti ini, guys. Bisa sangat mudah untuk memindah tanaman janda bolong ini, guys. Terus sulit, yang penting kita merawatnya dengan penyiraman yang baik, dia akan tumbuh. Ini hasil stekan semua, guys, saya punyanya. Saya hanya punya satu jenis yang janda bolong biasa. Saya punya varigata. Yang varigata katanya sih bisa harganya bisa ratusan juta. Tapi saya punya, guys. Saya punya masih yang biasa. Mungkin suatu saat nanti ini bisa menjadi harga yang sangat mahal. Guys, mungkin saya jadi petani tanaman hias, guys. Cita-cita saya seperti itu, guys. Nah, seperti ini, guys, lihat tuh, ini sudah jadi, guys. Tiga banyak sebenarnya, masih banyak, guys. Oh, masih banyak, guys. Lalu saya kita tanam dulu, guys. Yo, guys, jangan bol, kata orang jangan bol. Thank you.
guys. Banyak teman saya guys di luar. Jangan canda bolong. Canda bolong banyak guys. Koleksi guys. Yang mau ya 200.000. Kemarin saya sempat tanya guys di topi tukang polis pinggir jalan tuh guys. Seperti ini 350.000 guys. Oke, kalau bisa 200.000 ini 100.000 lebih murah. Guys, nomor telepon di bawah ini guys. Ongkir plus ongkir. Guys. Oh, cacing lagi guys. Cacing guys, saya sedang geli kena cacing guys. Tapi mau gimana lagi, saya harus berdua yang suka dengan tanaman. Saya tidak suka sama cacingnya loh. Guys, ada cacing. Saya geli sebetulnya guys cacing, tapi bagaimana saya suka tanaman, saya harus bermain dengan tanah dan cacing guys. Cacing guys, nih guys, cacing besar sekali guys. Saya sebetulnya geli kena cacing guys. Gue gimana lagi guys, tanaman dunia saya. Jadi walaupun geli, saya harus bermain dengan tanah guys. Aduh, ini namanya juga usaha guys. Cari segala berlian dengan bermain guys. Lagi, ini usaha guys. Mau syukur, gak ada yang boleh pun gak apa-apa. Koleksi di rumah, yang mau silakan hubungin saja. Mau takut saja guys. Ini saya ikut rumah-rumah, gak punya tahu guys. Thank you.
ya seperti ini guys. Jadi harus kalau misalnya seperti ini dikasih dia punya enggak untuk datang tentang perawatnya, tapi di sini saya belum seperti ini.
guys, saya sudah memindahkan beberapa tanaman jambu bolong. Ada ini dia guys, yang berwarna putih, hitam besar dan dia kecil. Dan masih ada lagi sebenarnya masih banyak. Tapi nanti kita lanjutkan lagi pindah tanaman jambu. Sudah tahu tanaman apa yang akan saya pindahkan? Ikuti terus video selanjutnya. Halo guys, selamat siang, selamat berakhir pekan, dan tunggu video saya berikutnya. See you next week, atau bulan berikutnya. Dadah.